Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini coba cek lokasi di sini. Ini di tempat hutan, namanya hutan ya teman-teman. Dulu yang di sini mitosnya dorong paling tinggi, tinggi banget, paling tinggi pokoknya lah, nyampe ke bawah sini. Jadi mitosnya kayak gitu di bawah kanan sini. Katanya ada penampakan yang sangat tinggi sekali sampai ujung sana. Aduh, apa namanya penampakan apa itu? Aku juga kurang ngerti lah. Mending kita eksplor di atas sana. Itu memang ada jalan yang ke sana itu, saya tapi nggak mungkin. Aku habis cari habis kerja tadi langsung mampir sini ya. Jadi tangannya kotor, nggak apa-apa lah. Ya, jangan lupa teman-teman bantu share-nya. Kemudian nanti kalau ada sesuatu nanti malam, oh iya, katanya ada siluman belut putihnya, katanya kayak gitu dari sini. Nanti saya bersama teman yang jadi pemandu, insya Allah nanti malam ya. Saya lihat sih dulu, ini tempatnya sangat gemoy sekali, sangat bikin merinding bro. Wih, sejuk banget ya. Kayu ini sangat besar-besar sekali, sejuk banget ini. Wah, di sini dulu katanya ada suara-suara yang aneh juga yang di daerah sini. Ini kalau malam kayaknya bagus banget, kayaknya kayak gitu. Itu ya bro, sana hutan ya. Tapi kalau mau naik ke sana juga, di sana itu ada jalan yang di gunung sana, yang di atas sana gunung gitu. Ya gitu, aku nggak mungkin ke gunung sana ya, insya Allah kapan-kapan coba eksplor, menyelusuri gunung, muter gunung sana ya, insya Allah kapan-kapan. Itu sangat tinggi banget. Ini sekarang sudah hampir maghrib ya teman-teman, hampir maghrib. Jadi kita di bawah aja, insya Allah kapan-kapan ya, mudah-mudahan kita bisa mengeksplor tempat ini, tapi bersama teman insya Allah ya, kapan-kapan. Begitu. Memang tempatnya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ini kalau malam kayak apa ya? Walah, ambil beda kalau malam kayak ini, bikin ngeri. Oh, yang di sini dulu, katanya, sorry maaf tangan saya kotor, jadi
waktu ya habis kerja. Di sini dulu katanya itu ada kepala dari atas. Gunung 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 sini. Waduh, kepala apa itu namanya? Sampai ke jurang sini kayak gitu. Sebenarnya banyak banget di sini aura-aura yang sangat luar biasa. Sangat kental sekali daerah sini. Tapi ya kadang kelihatan, kadang kagak. Soalnya kayak gitu ya. Ya kita namanya mencari hiburan. Yang penting kita semangat. Gak ada penonton, ada penonton kita harus semangat. Yang penting kita saling bersatu, saling mendoakan untuk teman-teman kita semua. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahkan rezekinya. Gitu ya teman-teman, sehat selalu untuk kalian semua. Oke. Besok insyaallah saya masuk ke sana, insyaallah ya. Akan muter ke gunung-gunung sana, mudah-mudahan. Insyaallah kayak gitu. Oke. Ya, emang jalannya enak ya dari sini sana itu enak banget. Ini juga rasanya sudah agak merinding. Ini tiba-tiba ilalang juga bergerak sendiri. Aku juga gak tahu apakah ada yang ngikutin saya dari belakang. Walau alam, tapi perasaan saya brutu saya ini rasanya abot, rasanya berat banget kayak ada yang ngikutin. Tapi walau alam. Yang jelas. Kalian kalau tahu sebenarnya di sini itu ada, rasakan aja di sini itu ada sebenarnya. Dia mukanya seperti muka babi, tapi bawahnya itu manusia kayak gitu. Sebenarnya di sini ada, matanya menyala merah di sini. Lihatin aja teman-teman. Terima kasih semuanya. Tapi gue lihat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.